وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه جر الميامن ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم. آمين. ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. سيدة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين والحاضرات الحباء الأعداء رحمكم الله. Pertama-tama saya sampaikan salam hormat, salam ta'zim wabil khusus kepada segenap para habaib anak cucunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun kepada segenap para alimul ulama selaku pewaris ilmunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kepada al-muqarram guru kita bersama yaitu ad-da'i ila Allah, yaitu al-habib daripada al-habib Ja'far al-Kaf, dan juga guru kita bersama al-muqarram Habib Rozi al-Kaf, hadir juga di tengah-tengah kita Habib Husin al-Idrus, Habib Agil al-Munawwar, Habib Naufal al-Barakbah, dan juga ada guru-guru kita yang lainnya al-muqarram Ustaz Raudi, Ustaz Makhdum, dan juga Al-Mukarram Ustaz Toto, dan juga Al-Mukarram Ustaz Haji Manan, dan kepada segenap para alimul ulama yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Dan mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan para guru-guru kita, para habaib kita, para alimul ulama kita, para tuan-tuan guru kita agar senantiasa selalu diberikan panjang umur oleh Allah, disehatkan badannya, dikuatkan istiqomah berjuang di jalan Allah, diberkahi langkah perjuangan dakwahnya, dibahagiakan dari dunia hingga akhirat. Amin ya Rabbal. Begitu pula salam kehormatan ini saya sampaikan kepada segenap aparatur pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri yang hadir pada malam hari ini ataupun yang mewakilinya. Dan terkhusus saya sampaikan salam kehormatan ini yaitu kepada keluarga besar sekolah Darussalam Panongan dan juga keluarga besar Maulid Arba'in Kabupaten Tangerang atau Tangerang Raya. Doakan mudah-mudahan ini sekolah Allah berkahi. Amin. Allah jadikan murid-muridnya murid-murid yang soleh dan soleha. Amin. Bisa meneruskan perjuangan agama, bangsa dan negara. Amin. Dan untuk guru-gurunya diberikan kesabaran oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah, dilancarkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tidak lupa akhirnya teristimewa salam kehormatan ini Habib sampaikan kepada segenap kaum bapa, kaum ibu, para pemuda, para pemudi umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, satu keberkahan yang sangat luar biasa pada malam hari ini kita semua kumpul dalam rangka memperingati maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan duduknya kita di tempat ini bersama dengan para anak cucunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduknya kita di mari dengan para pewaris ilmunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu karunia keberkahan rahmat dari Allah yang tiada terhingga, yang patut kita syukuri bahwasannya kita pada malam hari ini terpilih sebagai daripada hamba-hamba Allah
yang menerima karunia yang luar biasa pada malam hari ini, kita bisa hadir untuk memperingati maulid kekasih kita tercinta, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu, malam hari ini dengan berkah daripada ini maulid, mudah-mudahan yang sedang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, yang banyak hutang Allah lunasi hutangnya, yang rizkinya sempit Allah lapangkan rizkinya, yang rizkinya jauh Allah dekatkan rizkinya, dan untuk yang sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah hasil maksudkan menuntut ilmunya, yang punya hajat digabul hajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah kita keluar dari ini tempat melainkan Allah telah hapuskan dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan-kesalahan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Saya tidak ingin panjang kata lagi dalam mukaddimah. Langsung saja karena waktu yang sudah malam. Ibadallah, puja dan puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmat untuk kita selaku hambanya, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat yang lainnya yang tidak terhingga. Salawat dan salam pun mari sama-sama kita curah dan limpahkan kepada kekasih terbesar kita, kepada Nabi yang besar, yang memiliki nama yang besar, yang telah menorehkan tinta sejarah yang amat besar. Siapa beliau? Tiada lain, tiada bukan adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun kepada para segenap keluarganya dan para zuriat-zuriatnya, dan juga kepada para sahabatnya yang tercinta, kepada para tabi'in tabi'at, para salafun salih, para alimin ulama selaku pewaris ilmunya, dan sampai kepada kita selaku umatnya, yang insyaallah kita semua akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ini sebelum Habib lanjut, Habib mau tanya, kira-kira masih semangat apa tidak? Kurang kompak, masih semangat apa tidak? Betul. Lanjut ngajinya. Betul. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah. Tadi telah sama kita dengarkan nasihat demi nasihat dari guru-guru kita yang telah menyampaikan ilmunya yang luar biasa kepada kita semua. Begitupun mau'idhah yang telah beliau sampaikan kepada kita dengan sangat singkat, padat, jelas. Ilmu yang beliau berikan kepada kita sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa-apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita tadi, saudara, ini bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Ibadallah, sama kita ketahui dan kita maklumi hadirnya kita di tempat ini yaitu dalam rangka memperingati maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini adalah Nabiur Rahmah, Nabi yang diutus oleh Allah untuk menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia dan menjadi rahmat bagi alam semesta. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faqala ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi terkecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Saudara, semuanya, baik yang hidup di dalam bumi, apa di atas bumi, maupun hewan-hewan dan tumbuhan, ya baik yang ada di dalam bumi, baik yang ada di bawah langit maupun yang di atas langit, semuanya mendapatkan rahmatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat masyaallah, terkecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa kita punya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan catat baik-baik ibadallah, yang kedua,
kita punya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah bukan cuma untuk satu kelompok, bukan cuma untuk satu golongan, bukan cuma untuk satu negara atau wilayah, tapi kita punya baginda Nabi diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Alhamdulillah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi terkecuali untuk seluruh umat manusia. Alhamdulillah. Dan catat juga saudara, jangan sampai kita lupakan ini misi pentingnya kita punya Nabi diturunkan ke muka bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Habib? Yaitu adalah kita punya Nabi diutus oleh Allah tiada lain tiada bukan untuk menyempurnakan akhlak. Alhamdulillah. Jadi kita punya Nabi yang pertama, salah satunya adalah menjadi rahmat bagi alam semesta, dan yang kedua untuk seluruh umat manusia, dan yang ketiga saudara yang penting, kita punya Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Alhamdulillah. Kalau begitu Habib mau tanya, jawab yang kompak, kita punya Nabi mulia atau tidak? Mulia. Kurang kompak, kita punya Nabi Muhammad mulia apa tidak? Mulia. Agung apa tidak? Mulia. Betul. Mulia. Betul. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alih. Mulia kita punya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agung kita punya kekasih tercinta yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu ibadah Allah, beruntung kita selaku umatnya Nabi, sangat-sangat beruntung diistimewakan oleh Allah karena saudara kita menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan guru kita Habib Ja'far, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehatkan beliau, Allah berkahi selalu setiap perjuangan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Dia ningali nak. Ai mobil ningali. Ini di sini bahasanya Sunda apa, Pak? Jawa. Oh, Sunda ya? Jawa. Oh. Enggak usah campur betul. Ya Allah ya Rabbi. Kirain mah bahasa Inggris. Masya Allah, tadi Habib tanya tuh ya, Nabi kita mulia apa tidak? Ya. Alhamdulillah. Nah, kalau sudah jelas Nabi kita mulia, tadi guru-guru kita sudah menjabarkan bagaimana keistimewaan, kemuliaan, kecintaan, semuanya sudah dibahas sama guru-guru kita tadi. Maka Habib malam hari ini cuma mau tanya, tolong jawab yang kompak, yang serempak. Cinta apa tidak sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kurang semangat, cinta apa tidak sama Rasulullah? Cinta apa tidak sama Nabi Muhammad? Betul. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alih. Sekarang Habib mau tanya lagi, bukti Anda mencintai Nabi itu apa? Cicing ya. Bu. Bu. Cinta ke Kanjeng Rasul. Betul. Naon buktina? Hah? Hadir di dia. Alhamdulillah. Pak. 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 Ayo kopi nak. Mantes loyo. Cinta sama Nabi Muhammad? Ya. Betul. Naon buktina?
Salah satunya kita hadir di ini tempat untuk merayakan peringatan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di tempat maulid inilah kita mencurahkan rasa cinta kita, rasa rindu kita, rasa sayang kita kepada kekasih kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena cinta Pak Bu, kita gak bakal kuat duduk lama-lama dari sore hingga larut malam. Betul apa tidak? Kalau bukan karena cinta, mungkin kita sudah tertidur lelap di rumah. Tapi karena kita cinta kepada Nabi Muhammad, duduk kita di sini, rela dari sore sampai malam. Ini menunjukkan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad, dan nanti bisa masuk surga bareng dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tapi bukan hanya hadir saja saudara, lain karena hadir baik. Apa Habib? Yang penting juga saudara, kalau kita cinta sama Rasulullah, kita harus ikuti ajaran baginda Nabi besar Muhammad. Kita harus jalani perintah baginda Nabi besar Muhammad. Kita harus jauhi apa yang telah dilarang oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta karak ngarana cinta. Ya Pak. Jadi kita ikuti ajaran Nabi Muhammad. Kita jalani perintah Nabi Muhammad. Dan kita jauhi segala apa yang telah dilarang oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah salah satu pengekspresian rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Habib mau tanya, jawab yang kompak, cinta enggak sama Nabi? Cinta enggak sama Rasulullah? Siap ikuti ajaran Rasulullah? Siap jalani perintah Rasulullah? Siap jauhi larangan Rasulullah? Betul? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bu, bu. Enggak tunduk doang ibu-ibu. Bu. Cinta ke Kanjeng Rasul. Betul. Lamun ibu cinta ke Kanjeng Rasul, mangkatkan gula ngalawan kasalah. Betul. Betul. Tenang ke Kanjeng Rasul. Gula. Kudu toat kasalah. Gula ngalah. Alamin Habib. Kuring kumaha rek toat ka salaki, atuh salaki gawe da ku ukur mus. Aya nu kitu aya. Aya. Salaki saha? Mas. Aya nu kitu aya. Heueuh. Heueuh. Alhamdulillah. Tapi lamun teguh sapalege ku ukur sa ukur sar. Ayo nu kitu. Iya sih kuku bahagia tetap kudu to. Betul. Salah aja kita tukang ngusep, tukang saret tetap kudu to. Insya Allah berkah. Habib masuk Allah itu boga salaki meni hese-hese karena sholat. Boga salaki hese itu karena sholat. Ente. Bener. Bisi tadi beri duit jajan. Orang boga selaki meni hese sholat berjamaah. Ya Allah, ayah nu kitu ayah. Lamun ayah Habib bere contoh ya. Habib bere naon ngaranna? Lain contoh, naon ngaranna? Habib kasih resep supaya suami rajin Satu, ingetin. Diingat. Osok diingetin Pak, lamun masuk waktu azan osok diingetin tuh. Osok. Alhamdulillah.
berangkat ke masjid. Ya Allah. Diingetin enggak sih, tapi tetap aja tetap naik berjamaah. Kumaha coba? Anu kedua, siapin. Nah, anu disiapkan bajuna, pecina, sarungna, siapkan. Sorakan. Lamun rek sholat sok disiapkan tarat pakai anak. Tarat, pantesan. Bu, tarat. Ya Allah. Jadi jangan saya tadi ingatkan enggak disiapkan enggak. Gampang nu ketilu nu paling ampuh. Nah, nu paling ampuh anterkeun. Pak. Daik ganter kan? Daik! Ampuh itu! Daik ganter ke masjid! Gua pernah ngantuk selagi ke masjid sholat? Entah! Kunaon? Aing males aki-aki pake ganter segala! Ulah gitu nyapanya! Jangan begitu! Buat ibadah mah kudu bareng-bareng saling ngingetin, betul apa tidak? Tapi insyaallah ibu-ibu di sini mah mudah-mudahan berkah semuanya. Amin ya rabbal. Pak. Ini kadang udah malam nih, kalau enggak diginin pada ngantuk ini. Pak. Cinta sama Rasulullah. Cinta sama Nabi Muhammad. Betul. Sallu ala Nabi Muhammad. Lamun cinta ke Kanjeng Rasul ulah sok ngebohongan pamaji. Betul. Betul. Ulah sok bohong ke pamaji. Ari bebeja mareke ima baturan diharep cenah. Horeng mah mampir ke Medigres. Awas. Mas. Sing hade. Ulah moal berkah. Dengan kebohongan gak bakal berkah. Jangan, justru kita tanpa kita sadari itu pun sudah mengajarkan ke generasi berikutnya anak-anak kita kebohongan. Makanya hati-hati. Yes, lamun rumah tangga yang berkata tinggali kumaha rumah tangga anak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan, jadikan kita punya Nabi sebagai panutan, insyaallah kita akan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Ya, sayang-sayang kalau kita nanti jauh sama Nabi Muhammad. Sayang kalau kita nanti di yaumil akhir kita enggak ketemu sama Nabi. Masya Allah. Kenapa? Karena kita di dunia udah jauh sama Nabi. Kita enggak mau bersalawat sama Nabi Muhammad. Kita enggak mau mengajarkan sama anak-anak kita mengenalkan siapa itu Rasulullah, bagaimana akhlak mulianya, bagaimana keindahan tubuhnya, bagaimana saudara perjalanan dan perjuangan hidupnya untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Rugi saudara, rugi kalau nanti kita di yaumil akhir kita tidak bisa berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu tolak ukur kita saudara nanti di akhirat dengan Nabi. Bagaimana saat ini kita hidup di dunia, saudara? Sejauh mana kita ikuti ajaran kita punya Nabi? Sejauh mana kita taat akan perintah Nabi? Dan sejauh mana kita menjauhi larangan baginda Nabi besar Muhammad? Sejauh mana kita berselawat kepada kita punya baginda Nabi besar Muhammad? Dan sejauh mana kita duduk di acara-acara yang di sini disebutkan nama baginda Nabi besar Muhammad? Dan sejauh mana selama kita hidup kita duduk bersama dengan orang-orang soleh yang mengenalkan, yang mendekatkan kita punya diri dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tolak ukurnya saudara. Maka daripada itu insyaallah
Insyaallah pada malam hari ini kita duduk di sini, saudara. Insyaallah nanti kita akan duduk bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hati-hati Bu Pak ya, karena kita saat ini hidup di akhir zaman yang dimana tantangan keimanan, godaan keimanan semakin hari semakin luar biasa. Untuk daripada itu saudara, Habib pesan, Habib ingetin nih, agar kita semua kaum muslimin wal muslimat bersatu, bersaudara, bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan dan kecintaan kita kepada Allah dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tingkatin lagi rasa cinta kita sama Rasulullah, kita tingkatin lagi ketakwaan kita kepada Allah dan Rasulnya saudara, agar kita bisa selamat di akhir zaman. Masya Allah Bu, Bu, uy, masih nafas? Alhamdulillah Bu. Ayeuna godaan keimanan luar biasa tuh, luar biasa tantangannya, godaannya luar biasa, yang akhirnya sedikit demi sedikit tanpa kita sadari mulai akhlak Rasulullah saudara, akhlak mulia Nabi Muhammad saat ini jarang ada di sanubari anak-anak kita. Betul atau tidak? Coba lihat anak-anak zaman sekarang. Kalau jangan jauh-jauh contohnya, mengeluarkan bahasa binatang itu mudah saat ini sudah. Betul. Betul atau tidak? Betul. Nih, lihat nih, beda sama kita dulu Pak. Masya Allah, boro-boro ngomong yang bahasa binatang. Kita berteriak tinggi aja saudara, di tempat umum maupun di depan orang tua saudara, enggak berani. Tapi lihat pergaulan pemuda-pemudi saat ini saudara, gampang sekali mengeluarkan bahasa binatang saudara di mana-mana. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Itulah saudara, ini yang harus kita jadikan PR bersama bagi kita. Bagaimana caranya generasi muda-mudi Islam ke depan agar mereka mengenal lebih dekat Rasulullah, agar mereka bisa menerapkan akhlak mulia Rasulullah, agar mereka tahu siapa itu idola yang sebenarnya, tiada lain tiada bukan adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain artis bintang film. Betul. Nah, kita punya Habib itu, ada Habib Novel. Tuh Habib Novel itu beliau tuh seorang artis dakwah di kalangan artis. Luar biasa. Nges Makassar, ganteng, cucu apa incuna Rasulullah, dakwah di kalangan artis luar biasa. Luar biasa. Jadi habaib di mana bae ge, hirupna insyaallah moal lepas tina dakwah ke Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak bakal lepas saudara. Apapun profesinya, insyaallah akan mengajak umat agar lebih kenal lagi dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh ya. Nih, nggak seorang ayana bicara fakta bang, ayana generasi pemuda-pemudi orang dekat dengan akhlak Rasulullah atau jauh? Jauh. Jawab. Jauh. Dekat atau jauh? Jauh. Dekat apa jauh? Jauh. Betul. Jauh. Sama orang tua udah lupa sopan santun saudara. Betul apa tidak? Jauh. Betul apa tidak? Jauh. Adab sama guru sudah jauh ditinggalkan saudara. Nabi pesan buat anak-anak muda nih, hey, anak muda, anak muda, anak muda, awas jangan jauh dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan jauh dari Rasulullah. Mumpung masih muda, mumpung masih sehat, ayo dekatkan diri dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumbuhin rasa cinta sama Nabi, jadikan kita punya Nabi sebagai idola. Jadikan Nabi Muhammad idola, jangan artis bintang film yang ente jadikan idola. Ya seetik-etik niruna gayana gaya-gaya artis. Betul.
menirukan YouTuber Atta Halilintar. Naon deui? Hah? Naon deui? Hah? Geus eta lah. Ya. Ai hese nyebutna. Banyak jalan. Tapi lihatlah bagaimana akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah yang harus kita jadikan panutan, adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awas Pak, jaga anak-anak kita Pak. Hati-hati, kita punya anak, tolong dijaga. Bu ya Bu. 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 Kewajiban ibu bukan hanya untuk memberi makan zohiriahnya saja. Kewajiban ayah kepada anak bukan hanya memberikan makan zohiriahnya saja, tapi juga bagaimana mendekatkan anak ibu dan bapak ke, untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Ayeuna mah pun kaloban kitu, geus dibere duit jajan, geus bae. Anak narek bener rek ente, geus sabodo teuing. Hati-hati Bu. Hati-hati. Kalau anak kita maksiat di dunia, kerjaannya buat dosa, jauh dari agama, hati-hati, begitu nanti kita masuk ke dalam surganya Allah, anak kita dimasukkan ke dalam neraka, ini anak agak bakal terima saudara, bakal protes sama Allah, ya Allah saya tidak terima dimasukkan ke neraka sedangkan orang tua saya enak-enak di surga, saya bisa masuk neraka karena dulu tidak dididik oleh orang tua saya dengan pelajaran agama, saya tidak pernah dikenalkan siapa itu Rasulullah, saya tidak diberitahukan mana yang halal dan mana yang haram oleh kedua orang tua saya, saya enggak mau ya Allah untuk saya dimasukkan ke dalam neraka sedangkan mereka masuk ke dalam surga, saya minta mereka pun masukkan saya ke dalam neraka. Na'udzubillahi min. Makanya hati-hati Habib, tapi kulama masya Allah jelma bodoh. Eta kumaha, ente kuat atau sanggup ngajarkan agama ke anak urang-urang naga jelma bodoh. Titip ke guru-guru, loba ustaz di dia, loba kiai, loba guru-guru yang bisa membimbing kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah. Ya, makanya ini anak-anak muda, anak muda, anak muda, anak muda, siap jadikan Rasulullah sebagai idola, siap jadikan Nabi Muhammad sebagai idola. Betul? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallim wa barik alaih wa ala. Ngeri Pak, masya Allah. Lihat anak muda zaman sekarang, ngeri. Ya, ngeri. Masya Allah, lihat anak muda zaman sekarang. Ya, jauh dari agama. Tapi Habib salut nih teman. Malam ini anak-anak mudanya, ya, pada kumpul, ikut maulid, ikut ngaji, insya Allah. Ya, mudah-mudahan ini jadi penerus-penerus generasi Rabbani ke depannya. Amin ya Rabbal. Tapi lihat pemuda-pemudi di luar sana saudara. Masya Allah, yang kerjanya cuma nongkrong-nongkrong, kagak jelas terparubuh. Bener. Bayana ngesbel. Akhirnya menggede laga, tegede laga. Betul. Hari jajan masih menta ke kolot, tapi laganya gede. Najis. Betul. Boleh lah gak jasa, masya Allah, ngaji ente, naon ente gawena maksi ya. Maksiat, ini setejaman betul. Ayo nama ngaji nggak ngaji tak tenang ngaku begitu bagus Habib, dulu saya begini Habib kerjaannya, tapi sekarang saya udah ikut sholawat, tapi sekarang saya dekat dengan ulama, insyaallah berkah dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Tapi ulah ieu mah geus alim, laju ujung-ujungna goreng. Betul. Geus mah bener, ujung-ujungna maksiat. Awas. Hati-hati kudu dijaga kasepnya. Jaga istiqomah terus untuk tetap di barisan para ulama. Insyaallah ya. Apalagi ayeuna mah HP. Masya Allah, anak muda sekarang kalau ba anak mainna di HP.
Betul. HP, lamun teh HP warnet. Betul. Lamun teh HP warnet. Tuh, eta kana HP geus doang kana naon bae. Rek keluar kemana mana mawa HP. Rek sare nyekel HP. Rek dahar HP di bawah. Eta ke kamar mandi bae geus HP. Aya nu kitu aya. Jujur sia. Ya Allah, sampai segitu aja sama handphone. Masya Allah. Beda sama orang tua kita dulu. Ya, dulu di orang-orang tua kita di kemana-mana gak lepas dari Al-Quran, gak lepas dari Barzan, berjanji, gak lepas dari Ad-Dibai, gak lepas dari Saraful Anak, gak lepas dari Asma Badar, gak lepas itu saudara. Dulu orang-orang tua kita ibadallah, hidupnya berkah-berkah. Kenapa? Karena mereka semua taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka semua cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dekat, perbanyak solawat dan segala macam. Tapi nggak sayang kalau di pemuda saat ini di luar sana banyak yang terlena dengan dunia, yang akhirnya melupakan dia dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau tanya, siap jadikan Nabi Muhammad sebagai idola? Siap jadikan Rasulullah sebagai panutan? Siap jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan? Betul. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bagaimana kita agar meningkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah? Perbanyak salawat, dekat dengan orang-orang soleh, dekat dengan para habaib anak cucunya Rasulullah, insya Allah kita akan, itu akan membuat kita, menambah kita semakin cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira jelas apa tidak? Paham apa tidak? Alhamdulillah. Udah jam berapa kasih? Jam 12. Jam 12 kurang seperempat. Udah apa terus? Hah? Udah apa terus? Nggak seperti ngeri. Hah? Nggak sabar terus? Masih semangat? Siap lanjut? Betul? Takbir? Siap lanjut? Aing balik. Kira aing lahir tangan. Ya Allah ya Rabbi. Emang biasanya sampai jam berapa? Hah? Sampai subuh. Bohong biasanya. Sampai subuh. Bu. Acara sampai subuh. Emang kuat. Bener. Ente cenata. Jujur aing aye baturan dah. Udah ya. Udah malam ya. Insya Allah kita sambung lagi lain waktu. Insya Allah. Enggak datang. Alhamdulillah. Tapi kori kene. Korina karena datang tak. Abdullah Fikri ya. Mudah-mudahan Allah kasih sehat, panjang umur. Tak ulah wakaba balik. Dengarkan kori hela. Siap? Do balik tehela didoakan pantat Nabi Sulam. Tenanggung-nanggung, bisulnya 9. Oh, siapa? Tapi Habib mau duluan. Penekori, ayo turun dulu. Udah ya, udah cukup karena waktu sudah malam. Masih ada kori. Oh, ncet dateng. Waduh, ini gitu. Capek mana, Jana? Oh, setiap kata tuh perapatan Alfama belok kiri ke Turki kan? Masya Allah. Ya, ayo sambil nunggu beliau, Habib mau ajak baca salawat. Siap baca salawat? Siap baca salawat? Alhamdulillah. Sambil baca salawat, ya Habib juga ngumumin bahwasannya Habib saat ini sedang membangun pondok pesantren di tempat Habib di Rajab di Sukatani.
ya. Bagi yang mau membantu silakan Habib bawa kalender, yang mau beli silakan nanti ke mobil Habib. Di situ harganya cuma Rp10.000 satu kalender. Ya, ayo sambil kita baca sholawat bareng-bareng. Sholatullah Siap sampai akhir. Alhamdulillah.
mungkin itu saja bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa'afu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.